Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba terbang dari Besok Koboan ke Geledak Perak teman-teman. Jadi saya start ini di tengah-tengah aliran sungai. Oke, kita sudah take off. Langsung saya set di ketinggian maksimal yaitu di 120 meter untuk antisipasi tebing di kanan kiri yang lumayan tinggi nih. Oke, kita sudah maju. Seperti inilah kondisi aliran sungai ya di Besok Koboan. Mungkin saya adalah yang pertama terbang pakai drone melintasi Besok Koboan sampai ke Geledak Perak, teman-teman. Bisa dilihat di depan ada check dam ya. Jadi di Besok Koboan sampai Geledak Perak ini ada dua buah check dam. Ini yang check dam 1. Ini dengan jarak sekitar 350 meter dari titik kita start. Bisa dilihat kondisi sungai yang membelok berkelok-kelok dengan tumpukan material yang masih tinggi ya. Oke, saat ini kita sudah 550 meter dari titik awal kita start dengan ketinggian masih 120. Oke, ini ada satu sisi sungai yang sempit ya dan dalam, membelok juga. Oke, sedikit saya turunkan kameranya. Di depan kejauhan sudah nampak ya, ini Kampung Renteng, Kebon Deli, dan bahkan samar-samar nampak pantai selatan itu teman-teman. Mungkin sebentar lagi kita sudah sampai di Geledak Perak. Sudah nampak satu tiangnya yang sebelah kanan atau di sisi Pronojiwo. Oke, kita masih di ketinggian 120 dengan jarak 1100 meter. Bisa dilihat untuk morfologi sungai sebelum di bawah jembatan memang menyempit, teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah jembatan Geledak Perak. Oke, bisa dilihat saat ini kita sudah terbang 1300 meter dari titik awal kita. Nampak proyek jembatan juga yang tiap minggu kita update ya, progres pembangunannya. Kita maju dikit lagi teman-teman, di jarak 1350, ketinggian masih sama di 120. Oke, kita di jarak 1400 meter dari titik awal start teman-teman. Ini adalah lakukan-lakukan atau belokan-belokan sungai di bawah jembatan Geledak Perak. Jadi mungkin inilah kenapa yang menyebabkan jembatan Geledak Perak itu roboh ya teman-teman, karena morfologi sungai yang tadinya sempit lalu membesar. Kalau itu bisa dianalogikan dengan selang teman-teman. Jadi selang yang ujungnya kita pencet itu kan menjadikan aliran airnya semakin kencang ya, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk saat ini teman-teman. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share. Jika ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Tetap sehat dan tetap semangat, Lumajang bangkit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.